Idem cai nanti tetang dong bagus belong. Tempat suci gaya neng besi duen. Tur di India tongos nih. Apang sing ribet, apang nyaman. Tidak banyak mengeluarkan biaya. Oh, macam begitu maksud nih. Masalah nih. Ubin masalah pesu. Tempat suci yang ada di samping cai neng pulas. Ane ada di pekarangan rumah cai neng pedidi. Sangah utawi merajaan cine tu. Ane ada di samping bibe cai neng duen. Malas sih untuk ngebakti. Saling ke tempat suci jodin ya. Pebedek kan cai ngomong mau kuda ya. Ulian cai dasar mulai dilemo semua nih. Ya, tunggu dia awak kira orang cai semua mujeng. Soalnya pelonceng itu hanya bisa ngerasa yang simpel, praktis, gelis, efisien, sing ruwet, sing ribet, aman, nyaman, untuk itu tentu. Masalahnya belum? Apa? Pemahaman kita tentang agama itu belum? Hanya beranggapan bahwa agama itu hanya sebatas urusan sembahyang, urusan upacara, urusan banten, urusan perayaan hari suci agama, untuk itu kan bayangan kita tentu. Loh? Kan benar tuh, Ceng. Agama itu kan bagian ngurusin nuketo-keto duen. Weh, Blong. Sesungguhnya ajaran agama Indon tuh tuntunan atau pedoman hidup. Karena dia tuntunan hidup, sehingga uli marok kedat tetan-tetan-tetan jai semangat tuh. Sampai jai melingkup plus bongkar grok-grok petang tetan tuh. Itu dituntun oleh agama. Kayang jai berbisnis pun untuk meraih rezeki. Itu termasuk mempraktekkan ajaran agama. Masih tuan, Blong? Yoi. Masa? Loh, kok masa? Masa ajaran kamu Hindu mengajarkan umatnya bisnis? Dari cara sandar petir, klep keder, kuo keblok, kuping wakini ngehan. Ajaran kamu itu kan ngajahin mudano punyo, ngelaksanang upacara, sembahyang, metapo, moprato, moyoko, tur, masamadi. Mari disubah nirago mati apa man, kok nirago tonggo sesuargan, kan gitu. Masa ngajarin umat untuk bisnis, cengkeh nih. Dengan cahaya nenek dengan membedah gitu, Blong. Kone tersenyum merupakan yatnya utama. Tunggu dia marah saya ngomong gitu duen, cahaya sebuah bangras kenyat melek membedah. Oh, ternyata kewa masih mau agamu hanya memodal tersenyum duen. Kadang juga lo. Bukan kewah, Blong. Mon. Asal cai mampu melihat, memandang, menilai semua yang terjadi di dunia ini. Bagian dari karunia dan berkat Tuhan yang terindah. Dan cai tidak terpengaruh oleh dualitas permainan alam ini. Maksudnya? Nepukun duungnya cai makenyap. Nepukun jelaknya cai makenyap. Apapun suka duka yang cai terima dalam hidup ini, Blong. Cai terima dengan tersenyum. Dihina tidak jatuh dan tenggelam dalam duka kesedihan. Terus? Dipuji pun tidak bangga. Jumawa atau sombong. Jadi bisa gitu. Karena cai sudah memahami itu semua adalah permainan hidup yang sifatnya maya atau palsu yang iraku harus lewati dalam hidup ini. Yang berarti wakil subong idang gitu, Ceng. Engken. Bah, itu sebuah madar praktek agama tingkat tinggi, Tuan Blong. Yang jarang bahkan langka orang bisa lakukan. Tapi kenyataannya, cai marah lamat bedek duen man bantuan BLT. Cai sebuah mereka ngumpang memisuh, ngorang kene, ngorang gitu. Oh, tapi masa agama Hindu ngajarin untuk bisnis, Ceng? Cai ngomong seken apa sekedar guyu-guyuan? Loh, mudia ngomong guyu-guyuan. Berbisnis itu belum bagian dari praktek agama. Asal berbisnis itu dijalankan dengan bermoral. Ada etika bisnis yang harus tetap dijaga, Blong. Nenen malu, Ceng. Apa hubungannya bisnis aja etika tur molar itu? Bermolar? Moral? Atau mo, apa hubungannya? Ternyata polon cai ini sebuah cara lawar Bali ini, Ceng. Mungkin. Madu kan? Bisnis yo bisnis, etika yo etika. Dan ini cek campur sari cai gitu. Depan bok duen kone keriting, doka yang polon cai nebarang ikut keriting. Cai nawang bisnis. Bisnis itu? Nemadan orang bisnis itu, Ceng. Kan memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk man keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Bisnis itu kan sih mengenal molar etika, moral etika. Blong, ingetan, cai jangan lupa. Berbisnis itu juga bagian dari pelayanan. Kalau dia dilakukan dengan tulus dan ikhlas, dia juga termasuk yatnya. Yoi,
Nyangat-nyangat dan puluhan wapeng nguyang-nguyangan mencai. Yatnya mas itu. Yatnya. Coba aja kenal belum. Apa? Buah utawi sayur aneh ada di gunung itu. Ngidang dinikmati dengan nyamon yang ngoyong di kota. Ulian jasanya itu belum. Ulian jasanya itu. Menyen tuh ceng. Ulian jasa para pedagang. Tapi pedagangnya kan ngalih untung sifatnya ceng. Ya kan sehingga rugi. Ada duit semua bisnis, cayeng, kening. Iya kan juga manusia, Blong. Perlu hidup. Ya ini pedagang mekejang berhenti mendagang. Ulian yo bangkrut. Menyen, menyalurkan dan memeratakan hasil produksi ke konsumen. Oh. Sekarang dalam rangka ngale batin itulah, di pedagang harus punya etika dan moral, Blong. Tidak hanya berpikir tentang untung gede. Tuh itu silangon prinsip mati ibu hidup kaya. Ya, ya ini ada pebisnis model gitu, pasti ya akan ditinggal oleh pembeli. Karena pembeli adalah raja. Makanya bisnis Indu ngangon prinsip hapang pado payu. Tidak ada yang merasa dirugikan. Oh, yang gitu jenya asana tuh jeng. Belum, agama Indu itu bukan sebuah agama yang hanya mementingkan kehidupan setelah mati. Itu hanya untuk memperoleh pahala di surga. Hidup ini Blong bukan hanya untuk mendapatkan sorga dan terhindar dari neraka setelah kematian Blong. Mon? Dalam konteks kerja, Indu jelas menekankan bahwa kerja yang dilakukan bukan semata-mata untuk hidup, melainkan sebagai representasi yatnya untuk mencapai kemuliaan hidup. Ingatang, kemuliaan hidup. Apa yang cahaya wang Blong? Apa? Bukan hanya manusia saja yang bekerja, tapi Tuhan pun ikut bekerja. Meh, cara pilih moral. Jak nyerem-nyerem mana omongan cahaya. Loh, ngujang serem. Nyatanya dalam Rigveda, tegasa ngoblong. Enceng. Bahwa Tuhan atau Prajapati telah melakukan kerja untuk dapat menciptakan dunia yang bergerak berdasarkan hukum-hukum yang berlaku atas ciptaannya. Itu yang disebut retak. Tuhan sendiri pun harus bekerja untuk mempertahankan eksistensi alam semesta. Oh. Tuh dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan belum? Mungkin. Oleh karena itu, manusia harus bekerja atau berkarma sebagaimana halnya Tuhan telah memberikan kamaduk melalui yatnyanya. Kamaduk itu apa, ceng? Ya, kewah turwat jawasan ngomong itu. Yang dapat memenuhi keinginan, teman-teman kamaduk. Oh gitu. Dengan landasan bahwa kerja adalah yatnya. Maka tidak ada alasan bagi setiap umat Hindu untuk tidak melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari apa aja ya? Baik dari guru, dari pegawai kantor, tukang cuci piring, membersihkan rumah, dari pedagang, dari karyawan restoran, dan sebagainya belum. Maka jangto pinaka sarana iraga ngelaksanang yatnya. Tur angon sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya agama Hindu memandang bahwa setiap pekerjaan yang berlandaskan dharma memiliki kemuliaannya sendiri. Makanya di Bali Blong, orang yang melakukan kerja itu tuh sing ada yang disebut dengan buruh, apa buen kuli. Menapa? Tapi mekejang dipanggil tukang. Berarti mekejang pekerjaan tuh mulia ceng. Yang berdasarkan dharma aja mekejang mulia, catatan Blong. Nyanan pencuri lah dasar orang cium mulia. Dari pelacur lah dasar orang cium mulia. Saya kan mula biasanya kak liduri gitu. Jek agu cium blok cium tante. Makanya di kitab suci Ayurveda dan Mungo Blong. Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian kita mendapat kemuliaan. Dengan kemuliaan kita mendapat kehormatan. Dan dengan kehormatan kita memperoleh kebenaran. Oh gitu. Artinya belum. Kerendahan hati, kerja keras, dan jujur itu merupakan ketika kerja yang paling dasar. Tidak ada bisnis yang akan berjalan dengan baik jika tidak dilandasi dengan sifat rendah hati, kerja keras, dan jujur. Semua bentuk persahabatan akan hilang jika kita tidak pernah jujur. Oh, pas tuh. Pindahan wakil senjujur berdua dua aja sama Hanone. Jek mendadak ngertak lagi ngemang talak tiga, ya ceng. Makanya belum. Segala tindakan manusia termasuk bisnis pun harus didasarkan dengan dharma. Tapi jadi kan pipis ane paling penting, ceng. Kan mekejangan lagi ngepung pipis. Yang subuh urusan pipis. Engkenan ngomongan darmo caru petan cahine. Uang itu tentu penting di dalam hidup tuh belum. Namun perolehannya juga ditundur oleh agama. Dia harus dapat berdasarkan dharma. Makan tuh disaruh samus sayur tuh buin surat ange. Apa? Sebab uang itu jika dharma landasan memperolehnya, laba atau untung namanya. Sungguh mengalami kesenangan orang yang memperoleh uang itu.
Akan tetapi jika uang itu diperoleh dengan jalan adharma, merupakan nodalah uang itu dihindari oleh orang yang berbudi utama. Oleh karena itu, janganlah bertindak menyalahi dharma jika Anda berusaha menuntut sesuatu. Oh gitu. Masalahnya kan cai. Ya, oke. Masalahnya cai demen tur girang bawa bantuan. Di belahan bumi lain belum, ada orang yang merasa terhina kalau dikasih sumbangan gitu. Yang cai malah bangau, bahkan cai pertahankan mati-matian cap miskin itu. Karena cap miskin cai itu cai layak juan untuk bisa mendapat bantuan, mendapat uluran. Ingat pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ternyata mekejang tentang urusan hidup dituntun oleh agama, Cing. Blong, yang namanya kitab suci Weda itu bukan satu, Blong. Adone Rosengo Seruti dan bagian-bagiannya. Adone Madan Kelompok Semerti dan bagian-bagiannya. Tur ada banyak kitab, ada termasuk kitab Semerti, Blong. Tur membahas banyak aspek tentang kehidupan ini. Intinya, belajar cai membuka pikiran cai ne, pandangan cai ne tentang agama Hindu yang raganut, ane rao sango, sano, tano, darmo, tentu ane bersifat universal, tentu belum. Sehingga pikiran cai tidak terkungkung berbicara agama hanya sebatas upacara. Tur dengan gampang kasih orang, ne benar, ne ple, ne lebih praktis, ne pemborosan, ne akan memiskinkan, dan segala tek-tek bengek, tentu. Yang terus takon-takonan malah malik jam ruwat ribat jopolon wakil ngenahan ceng. Muntul yun kitab suci Weda Rosengki. Yang tu bakat mekejang pelajaran tu rapalin. Memeh bisa meledak menjedar polon wakil ulian bek-bekan misi pembelajaran agama. Weh blong, amon cah itu seng mampu memahami semua itu, dia tu paksa. Malah lengar saya bisa mempelut nyen blong. Ingat, tidak ada di dunia ini orang pintar semua bidang dan semua al. Apa buin cai ngelah otak kanjir tur labir ke kene? Ceng, yang nira koma kamu, sing dadi dobas di jauh keto ngangon kitab suci, ceng. Besik duen ngangon sing dadi, yang saro samus daya gitu misalnya, atau begawan gitu duen ngangon, yang sebuah bedik kitab suci nih, kan aluhan nira kom lajahan, kan patuh dadi ini pelaksanaan nih. Sing jadi ini melenan, ditu melenan, tur. Apang praktis maksud cai ini gitu? Oh, nadi tawang cai maksud waki nih. Itu sing tawang, kadang pikiran cai itu haji montuan duen. Belum, di dunia ini yang namanya agama, kepercayaan, dan keyakinan tidak hanya ada satu, belum. Tidak hanya agama Hindu saja yang ada. Ribuan agama, kepercayaan, dan keyakinan di dunia ini ada, belum. Dan semua agama, keyakinan dan kepercayaan itu adalah kitab suci. Oh. Dan semua kitab sucinya itu diyakini sebagai wahyu Tuhan. Pertanyaannya, apa? Kalau semua kitab suci adalah wahyu Tuhan, mengapa Tuhan menurunkan kitab suci yang banyak? Mengapa tidak satu? Oh, mudian liu gitu Tuhan menurunkan kitab suci. Ternyata belum, Tuhan pun demokrasi. Dengan turunkannya banyak kitab suci belum, agar manusia itu dapat memilih, karena manusia itu memang saja unik. Apa buin unik nih? Ya sebuah patuh ajak mekejang, mekelu-mekelu wadih. Mekitu ajak apa yang berbeda, apa yang bino, lain daripada yang lain. Yang sebuah berbeda, buin mekitu apa yang patuh. Oh kan unik kan? Oh, jek pas jomongan cai ne teten ceng. Tapi masalahnya kan salah leluhur irago ane sing ngajah ane rago agama lipidan. Soalnya hanya pandito duen ane paham ken agama. Sementara umat kebanyakan sing ngerti deken ajaran agama ane. Mungkin cai itu dong benar belum tapi. Oh, dona kebuen gini tapi-tapi ceng. Kan semua benar. Maksud saya untuk cai tadi sejak mempunyai keto belum? Coba cai pelajari dulu, jangan di besok keto. Mon apa ngeranang besok keto? Tetua dua Bali Rago di masa lampau, aneh paham dengan agama belum? Memang tidak mengajarkan agama sembarangan pada umatnya belum? Mon, tapi beliau mengajarkan bagaimana praktek beragama dalam hidup. Melenan tuh? Melenan belum? Kalau mengajarkan agama, cara jadi tepuk itu tuh. Mekejang semua nalang isin kitab suci. Masalahnya, di sebuah nama kejang nawang, akhirnya waktu kita akan habis hanya mendebatkan isian kitab suci. Ne asli, ne sing asli. Jek lengah polotun, nebatkan kitab asli aja sing asli duen terus. Tur pada kuku dengan tafsirannya masing-masing. Tadi bisa gitu, Cing. Kan sebuah nama kejang nawang. Masalahnya tuh patuh cara jadi nulis susu ibu yang montok. Dijawab, Cing. Apa belum? Susu montok. Tang,
sini. Ya semua urusan kayak itu semangat menyengat, Cai. Contoh. Oh, contoh. Contoh yang kan maksud itu. Kalau susu ibu aneh montok itu dilihat oleh sang bayi, Mon? Maka bayi itu akan menganggap susu itu sebagai sumber kehidupan. Pas tuh, Ceng. Pas tuh, pas. Kalau susu ibu yang montok itu dilihat oleh sang yogi yang melepaskan diri dari unsur nikmat duniawi, Mon? Maka susu itu diyakini sebagai sumber kehancuran. Pas, Mas itu. Tapi kalau Cai, hahane mau lotak cingeras duen, nepokon susu montok itu, bah, cek pasti itu bayangan cingir susu itu sumber kenikmatan surgawi belum. Woi, nyangat itu pas, Ceng. Barang yang sama dilihat oleh orang yang berbeda, responnya pasti beda. Oke tuh, menian kalau diajarkan praktek agama, kan? Makanya agama tidak hanya sebagai apalan otak, tetapi agama lebih menjadi praktek hidup yang bisa memuliakannya. Jadi bisa gitu? Karena kasih sayang sebagai inti ajaran agama, akhlak dan perilaku sebagai tiangnya. Cara inilah yang dilakukan oleh para tetua Bali di masa lampau belum, dengan keluhuran budi pekertinya. Mengapa cara ini yang digunakan Tawangji? Apa mawinan? Karena umat Hindu di Bali di masa lampau tidak banyak yang bisa baca tulis. Kebanyakan hidup bertani. Bakal kengkenan cai dari petani megai dicari ke uli seman ngati sanyo bakal man waktu ngapalan sloka kitab suci. Sehingga dengan menjadi petanilah dia mempraktekkan ajaran agamanya. Ada dari nelayan, dengan mengambil pekerjaan dari nelayan lah dia mempraktekkan ajaran agamanya. Gitu masih ada dari pedagang, dengan menjadi pedagang lah dia beragama. Yang ada dari dokter, dengan profesi dari dokter lah dia beragama. Semua mulia kalau dijalankan dengan rasa tulus dan ikhlas sebagai sebuah pengabdian hidup. Semua itu beriatnya masih terang belum. Tumandan beragama dalam kerja. Oke dong. Saya yakin dan seyakin-yakinnya belum. Apa? Di dunia ini belum tidak ada agama, kepercayaan atau keyakinan yang umatnya semua apa dengan isi kitab sucinya. Oh dong gitu. Yang menuntuk kan patuh asana cara Irago bernegara. Maksud cerita itu? Irago bernegara kan ngelah undang-undang dasar. Sing mungkin semua warga negaranya apal kini isi undang-undang dasar. Dojo isinya kan dirasa pembukaan duen padu sing makanya ngapal. Namanya saja manusia belum. Aduh aneh agak majuan di otaknya. Aduh aneh agak munduran di otak. Itu kan lebih biasa tuh. Sehingga dalam beragama dia akan memahami ajaran agamanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga tidaklah salah dan wajar banyak umat kita yang kalau ditanya agama bahkan diajak berdebat tentang agamanya cara siap sambah ningin engken kilang-kilang. Iya jelas yang bisa nyawab karena dia beragama praktek bukan beragama menghafal kitab suci. Walaupun ada luar lagu ada nama ajaran agama, beliau pun lebih banyak pidan beragama dari kisah-kisah cerita. Kisah Panbalang Tama, Cupak Gerantang, kisah Lubdakau, atau kisah-kisah pewayangan yang dipadukan dengan kearifan lokalnya. Sakiwala blong. Engken. Ketika Gumi Subo maju caro jani, umatnya jelas dituntut apang paham bedit-bedit tentang ratu agamonya. Dia pencai dari petani, apang narang lah tetap cai bedit-bedit tentang ratu agamo, walaupun sing mekejang. Bada satai ningahan kengken cai. Oh, kengken nang hidup dari petani, tadi kutun tanah. Ungkul sibuk bergelut dengan lumpur, bakal sempat mengapalin sin sloko kitab suci. Makanya di dalam kehidupan umat Hindu ada nemadan catur warna. No. Catur warna itu? Masyarakat dibedakan berdasarkan warna atau fungsi dan tugas di dalam masyarakat. Dan semua tugas itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ingat, Basudewa Kutumbaka. Dan semua itu mulia kalau dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas sebagai sebuah yadnya hidup. Makanya yang dari petani, lakukan tugas petani dengan tulus dan ikhlas sebagai sebuah persembahan hidup. Dari pedagang, lakukan tugas itu dengan tulus dan ikhlas juga sebagai persembahan hidup. Jadikan profesi itu sebagai sebuah persembahan, cek pasti akan berbuah baik belum? Kalau menjatuhkan pilihan hidup sebagai pendeta, lakukan Sudarmo Brahmano dengan tulus dan ikhlas. Kemudian mempelajari, mendalami, dan memahami si kitab suci. Setelah itu memberikan pencerahan agama kepada profesi-profesi lain seperti kepada petani, pedagang, dan sebagainya. Tutu ijen pencerahan tentu. Loko Praloseraya melakukan tapo, brato, yoga, semadi, dan itu juga sebagai yadnya beliau. Maaf sekali blong dan beribu-ribu maaf diolas. Dan ini hanya untuk saling mengingatkan dan untuk kebaikan bersama. Maksudnya?
Kalau sudah menjatuhkan pilihan hidup sebagai pendeta untuk menjalankan Sudarmo Brahmano, jangan malah sibukkan diri dan libatkan diri dalam bisnis penjualan Banten. Malah akan sosok kebrahmanaan kita akan menjadi wesiau. Ya, soalnya masalah jual-menjualan tuh tugas warna wesia tuh belum. Aduh, panditone gitu, Cing. Seandainya ada, saya kan ngomong seandainya. Ya, setong karoyan saya ada. Kone bisnis itu pelayanan, Mas Cing. Ya benar, Blong. Tapi bukan tugas orang Brahmana. Kalau mendidik dan membimbing umat agar bisa cerdas membuat Banten, itu maru benar dan itu harus. Mohon dibedakan. Jadi pandito kan perlu masih makan, Cing, dan keperluan lain untuk hidup dan keluarga beliau. Engken gini, dona ketulih dari satu sisi duen. Ya benar tuh Blong, benar. Saking walau untuk menu kebutuhan hidup beliau, beliau mendapatkan punyo dari melakukan profesi kebrahmanaannya. Maka itu ada rosengo resiatnya. Irako sebagai umat inu Blong, Irako itu harus mempunyo beriatnya kepada para pendeta, resi, atau kaum brahmana. Karena beliau telah berjasa besar untuk membimbing dan mencerahkan hidup kita dengan pengetahuan rohani beliau. Oh gitu, berarti agama Hindu mengelompokkan umatnya berdasarkan profesi. Mana? Monian gitu, Roseng Jai. Di Bali tadi ada soroh tegahan, soroh ini penggone. Bahkan bebas pesu komplit tentang soroh. Oh, itu sih berdasarkan fungsi itu belum. Itu berdasarkan wangsa atau kasta atau kelahiran. Ya, ini berdasarkan soroh itu tentu. Maafnya belum, saya usah ikut berkomentar penyanyi di dolas ini tentu. Oh, gitu? Soalnya tentu agama Hindu tidak membedakan umatnya berdasarkan kasta atau wangsa, namun membedakan berdasarkan warna atau profesi. Di samping itu belum, anak mekejang itu aku wangsaan tegoh sehingga donyak orang enep. Wakil wangsa kelahiran wakil dong tegoh masih Cing. Oh kan? Jadi bisa gitu? Soalnya pindahan wakil di gunung lekat, kan tegahan tuh. Anda sudah untuk bahas sebelum, kembalikan ke masing-masing individu. Kalau soal itu, saya ajak angkat tangan, menyerah. Yang pasti kemuliaan orang bukan lihat dari kelahirannya, namun dari perilakunya dalam hidup. Oh gitu. Yeay, jadi nu tamune ajak yang ngorto metejar mejujo. Mai ajak menekan beli, itu negak di korsine. Net yang ngainan beli kopi. Beh, malah aja lah atin beli ni lo. Dadi lah. Len waktu sama hilu sebeliu si tabli. Len liu man ngide tutur. Jani buin man ngide kopi bro. Kan jak rugi dadi ni lo. Beh, beli eblong. Mekejan sing nak ke dalam hidup iragane, iraga harus ngitungan banuntung rugi. Kone hidupnya perlu meyatnya. Mai menean belum? Om Swastiastu Semeton, terima kasih banyak karena telah setia menonton pertunjukan ini sampai selesai. Sebagaimana telah diceritakan dalam ilustrasi pertunjukan wayang tadi, masih adakah kegiatan yang dilakukan berdasarkan dharma serta yang dasari perasaan tulus dan ikhlas yang tidak disebut sebagai mempraktekkan ajaran agama Hindu? Ajaran agama Hindu itu sangat luas dan universal. Hanya saja kita yang sering mengecilkan makna beragama itu sendiri. Kita sering keliru ketika kita pergi ke tempat suci dan kita melakukan persembahan, kita baru menyebut diri kita sedang mempraktekkan ajaran agama. Seolah-olah selain itu bukan praktek agama. Semeton, sesungguhnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita kerjakan, semuanya dituntun oleh ajaran agama Hindu. Dan kalau ia dilakukan berdasarkan dharma dan didasari perasaan tulus dan ikhlas sebagai sebuah persembahan dalam hidup, itu sesungguhnya adalah yatnya. Jujur saja, apa yang saya sampaikan ini adalah fakta, dan kita tidak menutupi fakta. Umat Hindu di Bali tidak semuanya rajin sembahyang setiap hari, apalagi sampai 3 kali dalam sehari. Sehingga benar seperti cibiran orang, tempat suci seringlah kosong. Karena kala umat hanya sembahyang di hari-hari tertentu saja, Purnama Tilam, atau saat-saat piodalan, atau di hari-hari suci perayaan. Selebihnya, umat sibuk dan kusuk bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan praktek agamanya tidak bagus? Kalau begitu, apakah orang yang hafal dengan isi kitab suci dan yang rajin sembahyang saja yang bisa menyebut dirinya beragama? Semeton, kalau Semeton punya waktu, silakan tulis komentar di kolom komentar tentang pandangan Semeton mengenai masalah tersebut. Yakinlah setiap komentar Semeton pasti saya baca. Dan silakan sabar menunggu tayangan pertunjukan wayang kulit Cieng Blong di seri 88 part A. Rahayu.